hari ini sebetulnya memang hasil yang kurang menggembirakan karena pertandingan kandang dan kita hanya dapat satu poin. Tapi patut disyukuri karena kita mendapatkan satu poin ini tidak mudah. Pertandingan sangat ketat. Jujur di babak pertama tadi kita sangat lambat dalam respon permainan lawan. Mereka mampu mengontrol permainan lebih dominan dibanding kita dan satu kesalahan akhirnya menghukum kita harus kemasukan satu. Tapi setelah itu kemudian kita mulai berani bermain build up dan kita mulai berani memainkan permainan passing game dan itu membuat kita timbul rasa percaya diri dan kemudian kita mulai dapat peluang. Dan babak kedua praktis kita mendominasi peluang, ada banyak sekali peluang kita ciptakan, tapi ya itulah kadang-kadang tergesa-gesa, terburu-buru membuat peluang yang seharusnya bisa dikonversikan menjadi gol akhirnya harus tertunda dan alhamdulillah di menit-menit akhir tadi Yuswanto mampu merubah situasi. Dan secara keseluruhan pertandingan di babak kedua memang kita mampu mendominasi dan kita mampu mengontrol. Dan saya sekali lagi terima kasih untuk para pemain dan supporter Barito, masyarakat Banua yang mungkin mendoakan kita dari jauh. Walaupun ini pertandingan home tapi ini seperti pertandingan di tempat netral ya karena kita tidak bisa bermain di hadapan para penonton. Tentu efek ada, tapi semangat pemain kita lihat tadi, kita telah membuktikan tidak menurun, tidak berkurang. Kita terus bersemangat sampai menit akhir dan itu sudah kita buktikan. Terima kasih dan mohon maaf tentunya belum bisa memberikan 3 poin hari ini. Terima kasih. Ya, selama menurut saya permainan tadi sangat ketat. Mulai dari awal babak pertama kami sudah sangat kerja keras. Kami tahu bahwa tim Bandung itu memang tim yang besar di Indonesia. Ya kami berjuang semampu kami dan saya juga kurang puas sama permainan saya karena juga tadi saya cedera di babak pertama. Tapi berkat kerja keras teman pelatih dan teman-teman semua yang menjalankan instruksi pelatih dengan baik, kami bisa berjuang dan di menit akhir kami berhasil bisa menyamakan kedudukan, tapi kami belum puas dengan hasil ini karena ini di kandang seperti kata coach tadi. Mungkin ya kedepannya kami bisa lebih baik lagi untuk lebih kerja keras lagi di pertandingan selanjutnya dan saya juga minta maaf belum bisa berkontribusi banyak di pertandingan hari ini dan semoga kami bisa mendapatkan 3 poin di pertandingan selanjutnya. Terima kasih. Ini saya enggak memprotes wasit ya. Kalau tadi ada VAR, itu golnya offside. Saya tadi udah nonton videonya, kita ulang. Dan itu posisi David Da Silva itu ada 2 step di belakang pemain belakang kita pada saat terima passing. Kalau nggak percaya nanti nonton bareng saya. Itu ya. Tapi jujur saya bukan itu sebagai sebuah riset buat saya. Buat saya adalah kita tadi bermain dalam defending terlalu tinggi. Karena sudah saya instruksikan dalam latihan, dalam simulasi, saya kepingin pemain lebih turun lagi dalam defending sehingga tidak ada ruang di belakang untuk lawan mudah memberikan through pass, memberikan final pass di belakang pertahanan kita dengan leluasa. Itu sih sebetulnya mas, jadi bukan persoalan yang tadi dengan sampaikan. Saya rasa itu jawaban saya, makasih. Untuk pertanyaan pertama ini, kita baru 1 kali main di Jogja bang. Ya baru pertama kali hari ini. Jadi yang kemarin pertandingan yang sebelumnya kita mainnya di Tangerang. Jadi proses aklimatisasi hari ini menurut saya berjalan baik. Ya karena tadi sayang kita tidak bisa memberikan gol lebih ya karena dilihat dari jumlah peluang di babak kedua tadi itu saja. Jadi evaluasi saya tentu lebih kepada bagaimana pemain harus lebih tenang ketika mendapatkan peluang ketika sudah masuk di dalam zona defending lawan. Yang kedua, kita selalu tujuan dari Barito dibuat ini, owner selalu mengingatkan pada saya, pada kita semua,
bahwa untuk kepentingan nasional apapun kita akan berikan. Itu karena memang dulu nama Barito ini kan Persinus ya, Persatuan Sepak Bola Nusantara. Itu menyatukan semua unsur, semua pemain dari daerah untuk dijadikan untuk membela Nusantara. Nusantara itu siapa ya? Indonesia. Jadi itu filosofi yang Barito gaungkan, dan tentu kalau itu sudah filosofinya, nggak mungkin kita akan nahan pemain. Kita akan berikan. Kita ada Bagas Kava. Mungkin kalau ada yang dipanggil lagi, kita akan berikan. Itu saja.